Sekarang giliran penggiat media sosial, Permadi Arya. Jadi tajuk malam ini alumni 212 Quo Vadis atau mau kemana. Jadi kalau kita cek jejak digitalnya Bang Karni, alumni 212 ini tidak ada yang lebih sering nangis dikecewakan lebih dari alumni 212. Mereka ini sering dijadikan keset Bang Karni. Tahu keset Bang Hari kan? Ya. Biar saya jelas, ini mungkin nggak nyampe ke atas ini. Nggak nyampe ke atas, tapi kan saya yang menyaksikan sendiri gimana panasnya itu. Apa namanya, kawah Chandra di muka yang medsos itu Bang Hari. Jadi Bang Hari balik lagi kalau cek jejak digitalnya Bang Hari. Memang alumni 212 ini memang yang paling sering nangis dikecewakan oleh elit-elit yang mereka dukung sendiri. Dari... zaman pilkada, udah demo berjilid-jilid, udah panas-panasan. Begitu Pak Anies Baswedan jadi gubernur, kecewa. Ini jejak digitalnya ada. Mereka 212 bikin reuni 411, terus Pak Anies gak datang, alumni 212 bilang Pak Anies seperti kacang lupa kulit. Udah gitu, ini puncaknya Bang Karni, Pak Anies dibilang... mengkhianati ulama karena tidak mau membantu memulangkan Habib Rizieq ke tanah air. Ini jelas ini. Saya pun ini salah satu pentolan 212 Bang Karni. Ini sahabat saya nih, Bang Faisal Assegaf. Itu sampai nyebrang jadi cebong. Di Pilpres kemarin dukung Pak Jokowi. Itu karena kecewa sama Pak Anies. Tapi ini kemarin ya. Sekarang udah nggak ada cebong sama kampret ya. Ya, nggak boleh lagi sekarang ya. Sama yang heboh kemarin Bang Karni. Ketika Pak Prabowo berjumpa dengan Pak Jokowi rekonsiliasi di MRT. Itu heboh. Heboh jagat medsos. Saya nggak tahu, balik lagi, saya nggak tahu mungkin nggak ada koordinasi antara netizen 212 dengan para petingginya. Tapi petinggi nggak sempat lihat. Ya, Twitter. Mungkin nggak turun ke medsos, tapi ini real, fakta di lapangan ini di medsos. Netizen 212 kejang-kejang berjamaah, kelojotan massal, heboh sejagat medsos. Akun partai politik, akun resmi Twitter partai politik Gerindra itu ada beberapa hari Bang Karni diserbu, dibully, dicaci oleh netizen 212. Banyak akun-akun yang saya perhatikan, akun-akun MCA212 itu Muslim Cyber Army 212. Saya nggak tahu itu resmi apa enggak ya. Pokoknya itu labelnya seperti itulah. Begitu juga akunnya Bang Andre Rosiade. Sama. Itu mereka sampai Gerindra ya terutama ya. Jajaran medsos Gerindra itu sampai sibuk seharian khusus untuk ngejawabin dan mengklarifikasi karena dibully habis-habisan. Pak Prabowo dibilang mengkhianati rakyat. Udah gitu, ada juga itu jejak digitalnya. Alumni 212 bikin pernyataan, kami tidak lagi bersama Prabowo. Puncaknya Bang Karni, sampai ada gerakan unfollow Prabowo dan unfollow Gerindra di medsos. Tagar trending. Mewek berjamaah Bang Karni. Saya Bang Karni, saya sampai nge-tweet ngebelain Pak Prabowo waktu itu. Cuitan saya ngebela Pak Prabowo ketika ada gerakan unfollow itu tuh sampai di retweet sama akun resminya partai Gerindra. Itu masih ada, bisa dicek. Jadi bisa dibayangkan Bang Karni, ketika dua tokoh yang paling mereka junjung, Pak Prabowo dan Pak Anies, merapat ke dua partai ini. Kita masih harus bersyukur, alhamdulillah Bang Karni. Tidak ada gerakan bunuh diri massal. Nih, guyon. Jadi balik lagi, saya mau kasih kesempatan ini, pengen nyampein ke para netizen 212 yang nonton acara ini. Ya tolonglah jangan tell me gitu loh. Jangan suka telat mikir. Jangan suka telat mikir, telat sadar bahwa yang namanya politik itu dinamis. Gitu. Jadi petinggi-petinggi partai, di elit-elit di atas sana hubungannya selalu cair, selalu baik. Karena di politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Benar nggak Bang Hari? Berhubung, mumpung ada elit-elit di sini, sayang Bang Sandi udah pulang. Ini pelajaran juga buat para elit. Halo Bang Fahri Hamzah. Ini pelajaran buat para elit juga. Ini kita kelas balik sedikit. Ketika para elit menggunakan narasi-narasi seperti anti-Islam, kriminalisasi ulama. Ini mereka dengan seenaknya melempar wacana seperti itu, mereka tetap cair di atas. Tapi di bawah ini, di akar rumput, Bang Karni kemarin ini udah mereka udah siap gontok-gontokan, siap tumpahkan darah, nggak main-main Bang Karni. Makanya banyak dari netizen 212 begitu kecewa, begitu marah ketika Pak Prabowo menemui Pak Jokowi. Ini kan akibat narasi-narasi berbahaya anti-Islam kriminalisasi ulama ini. Jadi kasarnya gimana mereka bisa menerima Pak Prabowo bermesraan dengan tanda kutip musuh Allah yang dicekokin sama mereka selama ini, kan bahaya sekali Bang Karni. Nabi Muhammad lengkap 13 tahun oposisi terhadap Abu Lahab, Abu Jal, Abu Sufyan, tapi Abu Janda belum ada pada zaman itu.